api, tak bagi saya api. Okey, berdebar hari ni nak nak jadi host tempayaki, okey. Sibu message malam tadi. Hello, good morning. Boleh dengar tak? Saya rasa sudah jam, coach. Coach Lin ada, coach Lin. Hang. Okay. Boleh dengar sipu bagi satu, satu, satu. Boleh. Okay, thank you, thank you. Kita tunggu coach Lin balik. Coach Lin sudah balik. Okay. Sambung, sambung. Hey, cabaran sipu. Setiap kali nak sharing, dia mesti hilang. Dia nak main-main dengan saya Zoom ni. Okay, terima kasih Sifu. Okay, so saya nak share. Okay, saya nak share screen sekejap. Alright, so boleh tak nampak saya punya slide? Okay, semua nampak tak slide saya? Okay, hari ni bila Sifu minta saya untuk share pagi ni jadi host di Tempayaki, saya dah terus rasa macam, wah, teruja sangat. Hari tu tak dapat nak share kan? Tak dapat nak share 5 minutes dekat Eagle Manager. Tapi hari ni saya nak share. Nak share dengan you all. Tapi saya risau kalau terlajak masa kan? So, saya nak share cepat-cepat supaya saya boleh buka pentas untuk you all sharing pula. Okay, first kali. Saya nak tunjuk satu video. Okay, video ni ada adalah video saya sewaktu saya di local trip di Bangkok. Tahun depan kita nak pergi Bangkok kan? So ini adalah tahun kedua saya waktu saya di local trip di Bangkok. Okay, so you boleh kita tengok. Okay, video ni, saya nak share video ni. Okay, tajuk yang saya bagi adalah di sini, When You Believe. Okay, bila you percaya. Okay, so kita tengok, kita dengarkan video ni. So, korang kena kuatkan sikit suara, korang punya audio sebab video ni macam bising sikit dalam dinner waktu ni kan. Okay, you all boleh dengar, okay? Okay, nampak tak video ni? Okay, video ni adalah waktu saya di Bangkok. Okay, pada tahun pertama saya achieve sebagai local trip di Taiwan. Okay, pada waktu tahun kedua saya adalah achiever di Bangkok dengan membawa Kak Mardiana waktu ni. Waktu ni dinner tau, malam. Waktu ni saya rasa macam sangat-sangat sebab. Saya rasa sangat sebab saya rasa saya tahun kedua saya masih mampu bawa seorang je. Saya mampu bawa Kak Mardiana je. Waktu saya rakam video ni dalam dewan tu, saya hantar kepada grup tau. Lepas tu diorang kata, kenapa saya menangis? Dia punya perasaan tu, kenapa saya menangis? Sebab saya rasa macam saya nak bawa lagi ramai. Saya punya kepala tu, saya percaya satu hari nanti saya akan bawa ramai sangat orang yang akan bersama-sama dengan saya, tim saya, pergi ke trip bersama saya, selfie bersama saya, seronok bersama saya. Dan okay, setelah beberapa tahun, Alhamdulillah saya capai dengan
membawa waktu yang dapat local trip yang baru-baru ni, eh, kita tak dapat pergi. Yang kita dapat emas tu, saya bawa 11 pasangan. Dan yang terbaru, ha, saya nak cerita, okay, saya bukan pergi seorang. When you believe, bila saya percaya, saya akan bawa ramai. Dan akhirnya, you all tengok siapa yang bawa, saya bawa. Saya bukan sekadar bawa 5 orang pasangan ataupun 10 orang pergi ke Eagle Manager, okay, tapi saya bergelar juga Soaring Eagle Manager dalam masa 5 tahun. Nampak tak? Bila kita percaya, bila kita percaya, bila kita yakin, bila kita sungguh-sungguh nak dan kita tampal, benda tu pasti sampai. Benda ni adalah satu perkara yang sangat-sangat sebab, sangat-sangat sangat-sangat hiba bagi saya, sebab rupanya kuasa impian tu memang betul. Rupanya kuasa impian tu memang memang betul kalau kita ada tindakan, kalau kita ada kesungguhan untuk capai. Dan benda tu rasa sangat-sangat luar biasa, okay? Sangat-sangat luar biasa bila kita go through dengan diorang, flight nak sampai ke Mexico, you tahu tak perjalanan dia daripada pukul 11 malam, lepas tu kita sampai pukul 6 pagi di airport, waktu tu di Turki pukul 6 pagi, 11 jam perjalanan dia. Kalau ikutkan pukul 10 ke 6 pagi tu lebih daripada 11 jam kan. Mula-mula macam cannot brain, kenapa macam lama sangat dalam ni, tapi masih nampak waktu subuh kan, macam tu lah orang first time kan. Lepas tu sampai sana pukul 6 pagi dengan tim, okay, dengan tim, rasa macam ya Allah, aku berjaya, aku berjaya capai impian, bukan aku seorang. Nak rasa benda ni, sebab bila kita nak cerita dengan tim, diorang benda ni tak sampai tau. Bila kita nak cerita dengan tim, diorang rasa macam okay, diorang rasa happy. Tapi bila kita bawa diorang dan diorang sendiri cerita dengan tim dalam kuantiti yang ramai, so benda tu jadi sangat-sangat miracle tau. Ha, so bila saya dapat bawa mereka ke sana dengan sebelum sampai ke Mexico, 11 jam, 21 jam transit di Turki, total, lepas tu campur lagi 19 jam, okay, 19 jam untuk pergi ke Mexico. You bayangkan dia punya perjalanan tu sampai 52 jam, satu experience yang sangat-sangat luar biasa. Untuk pengetahuan you all, saya tak pernah capai Eagle Manager. Waktu Sifu tanya dalam, saya ingat lagi waktu dalam training, Sifu tanya, you tak pernah capai Eagle Manager? Saya kata, tak pernah Sifu. You tak pernah capai Eagle Manager? Aku rasa cahaya Allah malunya. Saya tak pernah capai Eagle Manager, okay? Saya tak pernah capai Eagle Manager. Kenapa saya tak pernah capai Eagle Manager? Sebabnya mindset. Okay, mindset saya waktu dulu, daripada mula-mula, kalau korang kenal saya, saya adalah seorang yang bangkit di dalam Forever dengan sangat susah, hampir nak bankrupt. Okay, nama dah masuk dalam AKPK, pernah buatkan susu anak dengan coklat masakan. So, impian saya hanya nak duduk di pentas dunia, dapat duit yang sangat banyak untuk selesaikan hutang saya. That's all. Saya, mindset saya hanya CBM. Saya yang lain itu saya rasa kalau dapat bonus, itu apa yang saya rasa, okay? So jangan ikut apa yang saya rasa. So saya rasa waktu tu saya kata, okay, aku nak pergi CBM je. Aku nak, saya tengok duit yang paling banyak adalah di CBM level 2. Sebab tu 6 tahun, okay, saya menuju fasa fasa di dalam Forever tu, saya membina structure CBM level 2. Daripada tahun pertama lagi saya dah set mind saya nak pergi CBM. Dari tahun kedua saya kata saya nak CBM level 2, pada waktu tu saya belum CBM lagi. Sebab saya nampak hanya itu yang mampu untuk ubah hidup saya. Saya tak pernah terfikir terasa macam nak pergi Eagle. Saya kata okey lah kalau dapat, okey. Tapi saya tetap fight, saya dapat local trip je. Tapi once bila saya dapat Eagle Manager, that's the best experience ever yang saya rasa. Sebenarnya Forever ni kita kena fight semua insentif, okay? Dia bukan tentang duit je, dia tentang macam mana you nak bawa diri you dan you ceritakan pengalaman tu kepada orang. Dan ada satu percutian yang sangat luar biasa yang Forever memang dah sediakan untuk kita. So mindset penting, sebab saya tak pernah pun nak set mindset saya ke EMR, tapi saya dan saya tak dapat. Tapi kenapa tiba-tiba saya dapat EMR pada tahun yang saya pergi ni? Sebab saya kata saya nak try lah break Soaring Eagle Manager. Sebab saya tengok structure di bawah saya dah kuat waktu tu. So saya kata saya nak break lah Soaring Eagle Manager. Saya suka cabar diri saya untuk membina sesuatu yang baru. Itu saya. So saya kata saya nak buatlah Soaring Eagle, sebab macam ada leg yang dah cukup je. Why not saya try? Saya kata macam tu. So saya berhempas pula saya buat, dan akhirnya saya capai Soaring Eagle
legal manager pada masa 5 tahun dan juga CBM level 2 dalam masa yang sama. Tapi once saya pergi ke legal manager, saya rasa saya kena jadi legal manager setiap tahun. Okay, saya kena jadi legal manager setiap tahun sebab saya rasa dia punya percutian tu sangat luar biasa. Dan ini adalah team waktu di Turki. Okay, ni waktu ni kami di di tebing. Euphrates, salah saya, di tebing ni dia membezakan antara Turki lama dan Turki baru. Ha, macam itulah. Lepas tu, ini yang paling best. Saya nak tunjuk satu video ni. Okay, video ni, nampak tak? Boleh tak tekan? Saya nak tekan. Okay, sebenarnya ni video. Okay, ini ni video ni tak luka lah tu. Okay, ini sebenarnya diorang beramai-ramai hantar tau. Waktu ni team-team AGL dia hantar Pirelloti, pemain Golden Horn. Sit up five je. Ini dia. Waktu di gambar ni, okay. So, ini adalah team-team saya yang hantar waktu tu ramai-ramai tau. Time tu rasa cengang lah sempatnya, kan? Seronoknya, okay. Seronok sangat bila team you hantar. Bila team you hantar ramai-ramai dekat KLIA tu, rasa macam, ya Allah, macam kita nak pergi mana kan? Peluk-peluk siap. Lepas tu nangis-nangis, minta buat bacaan doa kan? Sebab kita nak pergi ramai kan? Dari tu 12 orang yang nak pergi. So time ni Dr. Paul tak adalah sebab Dr. Paul kat flight lain kan? Rasa macam sebab sangat. So kita rasa macam tu betul lah. Forever kata, the power of forever is the power of love. Okay, betul, memang betul kan. So ini adalah waktu ni kita makan kat kolam renang sebab waktu ni kita orang tak dapat mandi kat laut sebab waktu ni seaweed penuh tau, seaweed penuh, musim seaweed waktu tu. So laut tu hitam, kalau hitam lah. So kami pun takpelah, tak dapat kami duduk kat kolam. Dan kolam tu daripada pukul 7 pagi sampai pukul 12 tengah hari. Kalau orang Jawa kata ireng, ireng maksudnya kita orang dah hitam, legam, siap buat gym berirama, renang berirama yang diketuai oleh Baba dan diketuai oleh Abang Madu kita. Punyalah kan. Lepas tu time tu lah korang nak belajar berenang, time ni lah saya belajar menyelam dengan Abang Syarul kan. So rasa sangat-sangat best. Ukuah tu sangat hebat. Okay, berada di, bila kita berada di overseas sebab kita je kan, yang lain tu kita tak berapa nak kenal kan. Orang-orang Mak Saleh tu kita tak berapa nak kenal. So kita rasa macam oh kita ada orang Malaysia, kita ada orang Malaysia kat situ kan. So sangat best experience tu. Dan ini adalah waktu ni ni adalah saya punya downline. Ni di bawah rangkaian apa ni, manager Adnan. Ni daripada Sydney tau. Daripada Sydney ni cakap bahasa Inggeris je. Kita kaki-kaki cakap bahasa Inggeris dengan dia. So ini adalah rangkaian daripada Sydney. So dia pun sangat teruja bila dia daripada Sydney pergi Eagle Manager ni bersama Ustaz Adnan waktu ni kan. So bestnya juga, ini yang paling best lah, suami saya dulu memang support, tapi kalau misalnya ada kelas je, dia mesti nak hilang. Tapi kali ni, dia memang support gila-gila. Bila dalam AMR tu, dia yang tulis nota, dia yang ambil video, dia yang tangkap gambar, sebab dia sangat teruja. Bila tengok Mak Saleh, betul lah saya kata, kenapalah kita lambat sangat pergi AMR kan. Lepas tu, waktu ni, waktu ni dia bergambar dengan Greg dengan Eden. You tengok dia bergambar, dia punya seronok kan dapat gambar. Dan saya sangat-sangat teruja waktu saya dapat bergambar dengan Rolf Kip ni. Okay, waktu bergambar dengan Rolf Kip memang best sangat. Okay, sebabnya saya rasa macam saya dapat tengok depan mata. Untuk pengetahuan you all, saya tak, hari tu saya dapat chairman bonus manager level 2, saya tak pergi Abu Dhabi. Jadi saya tak jumpa dengan diorang-diorang ni. So ini adalah pertama kali saya jumpa diorang. Jadi bila saya jumpa diorang, saya rasa sangat excited kan. Saya asyik cakap dengan suami saya, itulah kenapa tak nak pergi Abu Dhabi hari tu kan. Kalau tak mesti kita lagi teruja kan. Sebab tak dapat pergi Abu Dhabi, sebab dia tak dapat cuti waktu tu. So waktu ni dia terus unpaid leave. Suami saya sekarang tengah unpaid leave dan tengah berjuang bersama-sama saya dengan Forever. Okay. So Rolf Kip, ayat-ayat dia sangat menusuk kalbu saya. Banyak benda-benda yang dia cakap buat saya rasa macam terkesima, buat saya rasa sangat-sangat terinspirasi. Lagi-lagi bila soalan yang ditanya oleh orang, oleh MC kepada dia, dia kata macam mana Rolf Kip memilih orang di dalam Forever Living. Macam mana nak, apakah kriteria yang Rolf Kip pilih untuk jadi fighter Rolf Kip kan. Lepas tu Rolf Kip bagi tahu orang tu mesti suhu dia 37.
5 jadi 37 derajat Celsius. Ha, maksudnya dia dia mesti human lah kan. Dia mesti ada suhu 37. So saya akan sign up, dia kata. So apa yang saya nak bagi tahu kat sini, Rofkip kata there is no right person. Tak ada pun right person. Maksudnya kita tak boleh nak pilih-pilih orang. Siapa pun orang, kita just share je. Kita jangan meletakkan certain criteria untuk kita select orang tu untuk jadi fighter kita. So Rofkip cakap juga, dia kata daripada yang ramai-ramai tu, why not you choose daripada yang ramai-ramai tu, you choose the right person. Ha, tetap maksudnya kita kena melebar. Betul lah Sifu kata, tugas kita VIP, supervisor, manager, kan, AM, semua FBO adalah melebar. Sebab bila kita melebar ramai-ramai, baru kita akan find the right person. Waktu ni saya sangat terkesan sebab saya agak down juga tahun ni bila mana sisi goyang kan, bila mana ramai yang hilang, datang dan pergi. So saya pun rasa macam bila kita meletakkan pengharapan pada orang, kita rasa sangat kecewa. Okay, kita rasa macam sedih. Kita dah rasa dia adalah fighter dalam tim kita. Kita rasa dia memang berjuang untuk kita, tapi bila dia hilang, saya rasa sangat sedih. Tapi bila saya dengar Rofkip cakap, there is no right person. Okay? Kita tak boleh nak pilih sesiapa. So, kita jangan letakkan harapan pada manusia. Tugas kita adalah melebar. Tanggungjawab kita dah bagi tahu, dah cerita, dah bagi tahu Eagle Manager best, dah bagi tahu CBM best. Kalau dia masih tak nak buat, kita terus berjuang. Ha, okay, kita terus berjuang sebab the best will stay. Siapa yang best, siapa yang hebat, dia akan kekal terus menjadi juara. Dan waktu saya dengar Rofkip ni, you all nak tahu, saya berada di sebelah Sifu. Waktu ni Sifu kata, Ezali, you mau jumpa Rofkip? Tu kan saya macam nak nangis. You bayangkan Sifu daripada ramai-ramai orang tu, Sifu boleh duduk di sebelah saya. Kan? Time ni saya rasa tangan saya sangat sejuk. Okay? Saya rasa hebatnya Sifu kan? Masih nak tahu tentang saya, masih ambil berat tentang sisi saya kan? Saya rasa Sifu kata Sifu nak jumpa saya. Saya rasa masa sangat malu. Okay? Lepas tu waktu saya duduk sebelah Sifu tu, saya rasa macam hebatnya Sifu ni. Dan paling best kan, you all, paling saya tak dapat lupa di Eagle Manager adalah momen saya bersama Sifu. Waktu dia orang bagi speech kat atas pentas, Sifu tepuk tangan kan. Sifu kata, Ezalin, kan. Saya rasa macam, okay, aku kena buktikan dekat Sifu satu hari nanti aku akan duduk kat pentas dunia. Then when you believe, benda tu akan jadi. So saya nak banggakan Sifu, dan saya janji dengan Sifu saya akan duduk di pentas dunia tu sebagai speaker international. So walaupun rasa macam Sifu kata you boleh cakap bahasa Inggeris, boleh sikit-sikit kata kan, tak sepandai Kak Rawani kan. So tapi kita rasa macam bila Sifu sebut nama kita, kita rasa macam ya Allah, Sifu percaya, kenapa aku tak percaya potensi diri aku. Semuanya adalah dengan you percaya, okay? So memang when you believe, semua akan jadi strong, ha, okay? So, okay, saya nak share sikit je, okay? Nak share sikit je, kenapa sekarang kita kena berjuang di media sosial. Ini adalah slide yang saya dapat waktu dalam Eagle Manager hari tu. Okay, you tengok ni, ni kan? Okay, you tengok paling tinggi sekarang adalah di TikTok dan IG. So, you kena full swing dekat sini. Masih tak ada cakap banyak, nanti kan habis masa, okay? So, saya nak beritahu satu sebelum saya nak serahkan pentas ni, okay. Saat kita cuba saat ni memang kita rasa sangat-sangat susah, betul. Ramai yang hilang, ramai yang dah tak buat, ramai yang bertukar kepada platform lain, dan ramai yang nak cuba buat benda lain yang boleh dapat duit. Dia kata duit forever ni sikit je dan dia nak buat sesuatu yang baru. Nasihat saya, you time ni kena bertahan dan you fokus. Tolong fokus gila-gila, okay? Kalau dulu you buat 100%, you rasa energy you 100% untuk update, untuk posting di IG, di TikTok. Tapi kali ni you kena kena keluarkan energy you 200%. 200% kenapa? Sebab waktu ramai yang hilang, waktu ni kita bertahan dengan energy yang sangat luar biasa. So apa yang you kena buat adalah you kena upgrade, okay? Apa yang you kena buat adalah you kena upgrade you punya ilmu, skill, dan ilmu di online dan offline, both, okay? Kena buat, kena kuatkan semangat, buat upgrade, bukan lari, okay? Bukan konsisten. You kena jadi katak yang kena keluar daripada api yang tengah mendidih, air yang tengah mendidih. Kalau you tak buat benda ni, you tak fokus dan you buat kerja lain, okay, memang you akan hilang, okay? So pesan saya, okay, pesan saya adalah update konsisten hari-hari. Setkan mind, you nak berjaya dalam forever, you kena update setiap hari satu video, sama ada di IG, di TikTok ataupun di Facebook, setiap hari satu, okay? So saya nak bagi pentas ni sebelum saya panjang lagi bebel.
Okay, saya nak bagi pentas ni dekat Agile Bridget. Okay, silakan. Hi, morning. Morning. Hi, morning, CBM Izalin. Okay, selamat berkenalan. Okay, nama saya Agile Bridget, berasal daripada Tulupin Sabah. So, saya kenal SEM Izalin nih daripada post Facebook yang bermula Adi Forever sebab problem hampir bankrupt macam tu, dan saya sangat teruja dengan cerita SEM Izalin. Selamat berkenalan daripada orang Sabah. Okay, bagi yang belum mengenali saya, nama saya Ijal Bridget. Okay, so hari ini saya sangat bersyukur sebab selalu saya capar diri saya masih assistant supervisor bermula di Forever Living pada bulan 8 tahun ini, bulan 8 tahun 2022 di bawah bimbingan manager Nur Zaida Diding, okay, dalam Rich Academy. Okay, saya sangat bersyukur, so saya memang capar diri saya untuk aktif untuk sharing di dalam platform online BOI daripada segi Teppanyaki, di mana kita digalakkan untuk sharing. So saya memang sebab saya tercabar dengan CBM Rawani, dia cakap kalau mau berjaya di Forever Living mesti rajin show up, mesti rajin sharing. So saya beranikan diri untuk mencabarlah. Okay, mencabar diri saya sendiri untuk kan raise hand and sharing. So tiga kesyukuran yang saya kongsikan pada pagi ini adalah saya sangat bersyukur masih dapat bangun pagi. Okay, masih dapat bangun pagi dan meneruskan perjuangan saya dalam Forever Living dan meneruskan perjuangan saya menjaga ibu bapa saya di rumah sebab saya resign kerja tahun lalu dan sekarang saya time buat Forever Living. Dan menjaga ibu bapa saya yang stroke dan juga mama saya yang ada gastric. Dan kenapa saya bermula di Forever Living? Sebab pertama adalah income, yang kedua adalah saya memiliki dua orang tua yang sakit. So, kesyukuran saya yang kedua, saya sudah konsisten untuk konsum produk Forever Living. Bagi mama dan bapa makan Forever Living, syukur mama saya sekarang daripada susah bangun sebab pinggang dia sakit, sebab konsum Forever Living, mama saya sudah aktif, bergerak, pergi ke rumah jiran, boleh jalan-jalan, boleh berkebun, boleh bercucuk tanam. Saya sangat bersyukur sebab produk Forever Living dapat memberi tenaga yang terbaru kepada ibu bapa saya. Dan kesyukuran saya yang ketiga adalah syukur sebab bulan ini dapat saya terima CC dan pagi tadi saya dapat satu prospek baru mendaftar sebagai PC. Okay, so itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Wah, hebat. Tanya Ijal. Okay, sebenarnya kan kejayaan yang besar adalah bermula daripada kejayaan-kejayaan yang kecil. Okay, so macam mana nak berjaya dalam Forever, Ejen cakap 5 sisi. So kita kena bertahan dengan 5 sisi. Macam mana cabaran pun, kalau misalnya kita tak dapat nak buat 5 sisi, kita kena check balik adakah 3S kita dah cukup power, sama ada daripada segi selling, sponsoring ataupun servicing. So kalau kita tak boleh, kita kena improve kita punya selling, mungkin cara kita tak attract untuk orang membeli. So tahniah Ejen, tahniah juga macam Ejen kata, memang kena setiap hari buat posting. Ha, kan kita nak buat personal branding. Apa bezanya Ejel dengan Ezalin? Ha, gitu kan. Kenapa orang nak membeli dengan Ejel? Kenapa orang tak nak membeli dengan orang lain? So kita kena tonjolkan diri kita. Kita tak nak macam buat kalau di Medsos tu tepek-tepek je iklan macam tu kan. So kita nak orang beli dengan kita kerana trust. Okay? So kita kena buat ramai-ramai. Saya memang selalu cakap, saya masih tak nampak ramai orang Forever di Medsos. Kita dah jauh sangat ketinggalan. Okay, sangat jauh. So kita kena bekerja sama-sama, kuatkan kita punya branding sebab insyaAllah, okay, siapa yang kuat di online sekarang ni, siapa yang bertahan dan improve skill di online, insyaAllah dia pasti akan jadi juara tahun depan. Percayalah cakap saya. Terima kasih Ejel. Okay, kita doakan sama-sama semoga Ejel terus menjadi cemerlang di dalam Forever Living. Okay, yang kedua, ni speaker hebat kita, orang yang sangat-sangat saya kagum kan, bila dia sharing kat atas pentas tu saya nangis-nangis. Macam tu kan, kat belakang kat bawah ni, Allah. Okay, silakan Kak Rawani Razali. Okay, Allahuakbar. Okay, terima kasih banyak-banyak JLT Ezalin. Okay, Assalamualaikum semua. Hai, Kak Wani lagi. Okay,
So, okay, thank you so much Ezalin. Tak sangka pula Ezalin ni sama-sama tau dengan Kak Wani. Kak Wani ingat sangat Ezalin ni sebab kita orang sama-sama okay, pergi Bangkok first time apa dapat trip dengan Forever, dapat trip free dengan Forever pergi Bangkok. Ezalin ni lah Kak Wani, mango tango. Okay, ingat lagi masa tu. Okay, masa tu ramai first time dengan Dr. Adiba. Okay, itu antara yang first time lagi. Abang Syarul bukan first time lah. Rasanya Abang Syarul second time. And then ada Hajar Madiah. Okay, so Alhamdulillah. Masa tu kita nampak, inilah orang-orang yang aku akan ikut ke mana sahaja dia pergi dalam Business Forever ni. Sebab masa first time kau ni dapat local incentive trip tu, kau ni tak pergi dengan upline. Kau ni sorang-sorang. Yelah, upline kita, upline kau ni kat Miza kan? Dia dapat EM lah, dia dapat GR lah kan? So kita dapat local trip tahun kedua. Alhamdulillah. Tapi kita dah nampak dah kat sini. Inilah orang-orang yang pertama kali dengan aku dan aku akan ikut diorang. Diorang buat apa, aku akan ikut. Aku tak nak ketinggalan. Selagi diorang, bukan selagi diorang ada lah. Aku nak make sure sampai diorang ada kat Forever, aku tetap ada kat Forever. Faham tak? Lain tau perasaan dia. Jadi local incentive trip tu, ya, walaupun Bangkok, tapi impact dia sangat-sangat besar dalam hidup Kak Wani. Okay? Dan of course dalam Ezalin juga kan, disebabkan tu kita orang nak fight incentive kat Forever, walaupun local incentive. Jadi, korang semua dah settle belum local incentive? Dah settle belum local incentive? Dah last paling senang. 400cc, satu tiket. 600cc, dua tiket. Dan banner, lahirkan dua supervisor. Dan dua supervisor tak kira lah daripada masih baru atau yang baru daftar ataupun yang dah lama-lama dulu daftar tiba-tiba jadi supervisor pun dikira. Baik gila Forever ni nak bagi free trip tu. Macam-macam gitu je dia nak bagi tau. Dia nak sedekah je sebenarnya. Tapi kita tu lah. Kita, kalau kita asyik nampak benda tu tak senang, dia jadi tak senang lah. Kita kena excited, kena tahu. Ini ada orang bila tanya macam mana nak dapat local incentive trip. Oh, saya tak tahu macam mana nak dapat. Macam mana? Syarat pun tak tahu. Kan? Macam mana you nak fight Eagle Manager? Macam mana you nak fight CBM? Kena hafal syarat-syarat untuk dapat insentif baru kita boleh fokus kat mana. Alright, so Alhamdulillah, Enang kau ni bagi tahu. Walaupun kau ni pandai English, okay, tapi bila kau ni berdiri atas pentas Eagle Manager Cancun hari tu, kau ni tak menggunakan bahasa yang bombastik pun. Kau ni tak menggunakan bahasa English yang high, apa grammar yang lagi high, apa high punya ni kan, ataupun bombastik yang orang panggil. Kau ni guna English yang sangat-sangat simple. Sebab kita, masa tu kita fikir ada translator. Yeah? Kita ada banyak negara. Translator pun, kalau you all tahu, orang putih dia cakap pun dia punya grammar tunggal langgang juga kan. Kita ni je yang pandai. Orang Malaysia lah paling pandai jaga grammar. Jaga vocabulary kan. Jadi kita fikir untuk translator senang nak translate apa kita cakap. Jadi bila kau ni cakap tu, korang tahu kan diorang semua pakai earphone and diorang dengar apa yang speaker cakap. Walaupun speaker tu cakap bahasa lain daripada negara diorang. Okay, jadi walaupun kau ni cakap English, kau ni cakap simple English, jadi diorang tetap tepuk tangan, tepuk tangan, diorang faham lah walaupun ditranslate. So there's no issue pandai ke tak pandai English, okay, just pandai simple English dah would be good enough, okay, sangat-sangat bagus dah kalau you pandai simple English, sebab itu lagi bagus, lagi mudah orang faham. Okay, and then Nick pula dia cakap, kau ni cakap kat dia, saya praktis 5 minit. Saya praktis cakap 5 minit. Lepas tu, oh, could you please slow down? Normally, Malaysian people always talk fast. Dia cakap macam tu. I know that Malaysian people memang cakap laju. Dia cakap, jadi I bagi you 8 minit. I bagi you 8 minit tu, you please slow down. Lepas tu, okay. Nasib baiklah Kak Wani tanya dia kan. Kalau tak, Kak Wani memang belasah aja cakap. Sebab Kak Wani slow down, nak consider translator tu juga. Okay. So, orang Malaysia tak ada nota. Okay, English. Broken English pun boleh sebenarnya. Asalkan you asalkan betul lah, sampailah. Apa point tu ada, okay. Dan kena practice. Kak Wani sejak Kak Wani tahu bulan Ogos, hujung bulan Ogos,
awal September kau ni tahu kau ni nak kena jadi speaker, kau ni dah cepat-cepat siapkan slide le, and then kau ni dah practice, dah kau ni dah hafal dah apa kau ni nak cakap, okay? So yes, kena hafal dan orang yang menjadi tukang dengar masa Oden lah kan. Kadang kau ni hafal tu, tiba-tiba kau ni tengah buat benda lain, kau ni akan cakap. Kau ni akan cakap lah apa yang kau ni nak present. Okay, so dia tukar dengar. Dan kadang-kadang Abang Sodin, okay, dia komen sikit kan. Okay lah, kau ni betulkan. Okay, so memang kau ni practice almost every day untuk bercakap dekat apa yang kau ni nak cakap dekat EMR tu. Dan Alhamdulillah, kalau sampai buat Ezali menangis tu, okay lah kan. Okay, ramai. Okay, Alhamdulillah ramai yang terharu. Paling, and kau ni appreciate lah macam Kak Miza dia tunjuk hari tu. Awena, Asma, Selin, peluk Kak Wani. Ada lagi Kak Lila, siapa lagi Najah. Lepas tu lagi siapa, nanti kau ni ingat balik. Simo, okay. And then, Allah Akbar. Ezali pun ada, tapi kau tak ingat kat mana. Okay, dan terima kasih banyak-banyak semua. Cikgu Ayu ada. Okay, yang bagi tahniah aku semua kan. Syukur sangat-sangat. Dan yang paling-paling terharu, Abang Syarul. Abang Syarul dah balik belum? Kesakan dia kan. Abang Syarul tu, dia datang, dia dari jauh dia nampak kawan ni. Okay? Kita tak duduk sama tempat masa tu dekat dalam Dewan. So, dah habis tu keluar Dewan, nampak dia datang daripada jauh tu, laju dia datang. Lepas tu dia cakap dengan Kak Wani, tahniah Rawani, tahniah. Sampai bergenar air mata dia tau. Ya Allah, Rawani. Lepas tu dia macam terdiam. Dia tak cakap. Dia tengok je Kak Wani. Lepas tu air mata dia bergenang. Kak Wani, ya Allah, apa cara kan? So itulah. Kak Wani rasa sangat-sangat terharu dengan Bio International. Okay. Support memang the best dekat Bio International ni. So that's why kita kena yakin dan setia. Okay. Dekat Bio International. Lantaklah orang lain nak buat bisnes apa, lantaklah orang kata forever ni apa, kuno lah, forever ni dah lama lah, dah tak tu lah, dah tak ni lah. Okay, nak buat bisnes baru lah kan, bisnes yang boleh senang jual kat TikTok lah, apalah, suka tingkau lah. Sebab mereka semua tu tak akan kekal lama, akhirnya akan pulang juga ke rumah forever. InsyaAllah. Tapi kita ni kena stay lah dekat forever, okay. Dan sekarang tadi semalam Sibi Najah ada share balik video Global Rally Abu Dhabi. Ya Allah, rasa macam okay, datang balik excited, excitement Abu Dhabi. Ya Allah, bila tengok balik kan, Abu Dhabi tu memang dah best gila, okay. And then Cancun best gila, okay. So kita ada lagi 2 bulan seminggu, macam bukan tak sampai 2 bulan seminggu lah, okay, dalam 2 bulan untuk compete kan kita punya CBM dan Global Rally tahun untuk Global Rally Bali. Okay, dan cepat-cepat jadi manager supaya kita boleh supaya korang boleh compete Eagle Manager Pattaya. Untuk pengetahuan korang, forever dia minta, dia bagi survey form untuk semua Eagle Manager isi dan bagi tahu apa nak improve untuk Eagle Manager event the next one. Haha, Eagle Manager semua dah isi ke? Dah bagi tahu ke apa nak improve? Even goodie bag pun dia tanya, apa lagi nak improve? Even goodie bag pun dia tanya, apa lagi nak improve kan? Jadi kita letak je lah. Okay. Forever ni kan baik. Semua dia nak bagi, semua dia nak puaskan hati kita. Jadi kita sebagai Eagle Manager, tanggungjawab kita bagi survey yang best, okay, bagi cadangan yang best supaya bila kita bawa downline kita pergi Pattaya, dia bukan Pattaya yang orang orang pandang sebelah mata, tapi Pattaya yang heaven on earth, macam gitu tau, heaven on earth. Kan, sebab hari tu kita dah rasa dah heaven on earth dekat Cancun kan, dekat dekat Abu Dhabi. Walaupun Abu Dhabi tu sebab makanan semua halal kan, jadi kita makan memang kan, tak pandang-pandang lah, tak nampak dah outline kat sebelah makan kan, pun banyak makanan kan. Okay, dekat Global Rally, dekat masa CBM party pun makanan banyaknya. Lepas tu bila kau ni tengok balik video tu, oh, aku datang tak cepat masa tu. Dah malam baru aku sampai. Sebab kita nak solat, nak settlekan solat maghrib masanya tu kan. Jadi kita sampai dah malam. So
sampai-sampai tu diorang dah start dah kan. Jadi kau ni ingat baliklah, yang ni aku tak makan, yang ni aku tak makan, yang ni aku tak makan. Kan? Tapi masa tu dapat check CBM lah. Jadi kita lupa, memang lupalah pasal makan tu. Sebab dah dapat banyak duit kan. Bila balik tengok video, alamak ini aku tak makan, itu aku tak makan popcorn. Popcorn dalam bathtub. Banyak gila popcorn dalam bathtub. Forever buat bathtub cantik lah. Bukan bathtub betul-betul mandi tu. Okay, ya Allah, best gila. Nanti kita... kita pun kena rewind balik memori-memori dekat Global Rally Abu Dhabi sebab kita nak membakar semangat untuk teruskan finish strong, okay? Finish strong untuk Global Rally Abu Dhabi, Bali dan Eagle Manager Pattaya. Eagle Manager Pattaya tu kalau boleh nak settle cepat-cepat sebelum bulan April tahun depan tu dah nak settle dah. Ha, okay, jadi kita dah boleh fokus dah banyak benda lain. Donat dia kan? Donat dia lembut gila kan? Nasib baik sempat ambil donat, nasi goreng lah. Dapat aiskrim dia, ya Allah, aiskrim yang daripada UK tu tau. Banyak gila free flow aiskrim macam Magnum tu. Aiskrim macam Magnum tu. Okay, banyak perasa. Lepas tu macam mana? Macam Haagen-Dazs pun ada kan? Ya Allah, memang makanan memang mahal-mahal punya. Okay, nak beli sendiri tu memang kau nak beli sendiri tu memang berkira-kira lah kalau tu. Tapi dekat Forever tidak kan? Memang belasah aja dia bagi semua yang the best. Okay, alright. So itulah kau ni nak share dan kau ni suka and always update. Share dekat kita punya media sosial tu sebab kita nak tengok balik memori-memori kita kan. Macam kau ni dah 6 tahun kat Forever ni, bila keluar memori, oh dulu aku macam ni. Dulu aku macam ni kan. Lepas tu kita boleh share dekat kita punya downline memori-memori kita yang masa kita mula buat Forever, lepas tu apa yang jadi dekat Forever kan. Jadi kita kena share lah memori-memori tu supaya dapat bagi semangat kat downline kita. Oh dulu Kak Wani pun bermula daripada zero. Dulu Kak Wani pun bermula sorang-sorang. Kak Wani pun pernah pernah hadap tiba-tiba downline ramai-ramai. Ramai-ramai menghilang kan. Ramai-ramai tak nak buat dah. So Kak Wani, tapi adakah Kak Wani berhenti? Tidak. Sebab Kak Wani tak ikut perangai dan semangat downlines. Okay, kita ada rules nombor 6. Follow your upline, not to your downline. Betul tak? Tapi ingat rules nombor 6. Kita ada rules 1 sampai 8. Okay, kita ada rules 1, 2, 3 yang orang biasa, orang memang tahu dah. Tapi tak ikut juga, langgar juga kan. Kita ada nombor 6. Nombor 6 tu, follow your upline, not to your up to your downlines. Maksudnya, downline nak jadi apa? Suka hati dia. Di downline ni, kalau kau nak, kau fight betul-betul. Kau ikut down upline kau. Tapi kita ni kalau downline, jadi jangan ikut perangai. Jangan ikut perangai downline, jangan ikut semangat downline. Ikut upline kita. Upline dah berjaya tu. Ikut je dia. Kan? Jadi itulah yang kau ni buat. Lagi satu, kau ni bersyukur. Kau ni ada banyak sideline. Banyak sidelines yang macam korang tahu sekarang lah. Yang korang kenal lah kan. Yang CBM-CBM kita semua. Sideline ni juga memberi semangat kat kita untuk kita ikut diorang. Janganlah ikut downline kita yang cacat merbah tu kan. Tak apa, kita kena tolong. Tapi kalau dia belum nak ikut, it's okay lah. Kita ni yang pergi ikut upline kita. Okay, upline kita. Kalau kita dah tak tahu nak buat apa, dah tak ada prospek, upline, nak ikut upline. Ikutlah upline pergi kerjakan prospek dia, kita pergilah ikut. Apa salahnya kan? Kita tak tahu rezeki kita macam mana kan bila kita berusaha buat sesuatu. Usaha itu tanggungjawab kita. Okay? Dan rezeki itu kerja Allah. Pandailah Allah nak bagi. Jangan pernah harap pada manusia, tapi hanya harap pada Allah saja. Sebab Allah, kalau bila Allah nak bagi ni, sekelip mata, pop, macam tu je Allah bagi. Percaya tak? Allah nak bagi ni, pop, macam tu je. Kena percaya. Tapi yes, usaha tanggungjawab kita dan kita kena usaha ikut upline kita dan leader-leader yang dah berjaya di Forever. Okay? Kalau korang nak jadi downline, yang korang semua mostly dah jadi upline, dah jadi downline kan? Korang adalah downline dan juga adalah upline kan? So korang pilih, korang nak jadi yang macam mana? Yang nangis kat bucu katil atau yang... Okay, yang nangis kat bucu singki, pandang jendela, main biola. Mana satu? Atau korang nak terus bersemangat, okay, walaupun cakap sorang-sorang dalam grup,
atau sharing sharing poyo-poyo dekat medsos, okey. Okey, suka hati korang. Macam Izalin kata, ramai lagi forever yang tak bekerja dekat medsos, media sosial, apa media sosial, yang belum bekerja lagi kat media sosial kan. Jadi kita ni kita kerjalah, kita kerjakan. Lagi satu kau ni nak tanya, korang tahu tak S.Li pergi trip kat mana? Korang tahu tak yang ini apa siapa lagi kau ni tahu yang apa tapwe pergi Cancun juga. Okey. Ha, oh tahu. Tahu. Ah yes, YL pun pergi mana? Tahu tak? Tahu. leader-leader dia memang tahu. Okey. YL Istanbul eh. Oh okey. Alright. So yes. Banyak pergi Swiss kan. So macam kau ni pernah cakap sebelum ni tapi diorang satu tiket. Satu tiket bilik sharing. Satu tiket bilik sharing. Okey. Oh, South Africa. Forever pun pernah pergi South Africa dan insya-Allah akan pergi lagi. Ha kan. Banyak lagi Forever memang ni dan kau ni macam hari tu fikir-fikir hari tu, Forever ni tanta nanti dia mau pergi Brazil. Tak tahu kenapa sebab kau ni tengok IG Cynthia Mon kan. Dia pergi Brazil tau. Dia orang pergi Brazil sebelum EMR hari itulah. Lepas tu kau tengok, tanta nanti Forever nak bawa pergi Brazil tak? Allahuakbar. Tapi Forever bagi dua tiket dengan requirement yang lebih rendah. Okay, lebih rendah. Forever bagi dua tiket. Bilik tu satu, bilik tu kita punya. Tak ada sharing-sharing. And kita boleh bawa anak. Forever encourage kita bawa anak. Yes, tambah duit sendiri. Tapi Forever encourage kita bawa anak sekali. Okay, tak macam ada certain company, anak tak boleh bawa. Hanya yang very high level je boleh bawa anak. Tapi Forever bukan macam tu. Korang kena tahu tau. Korang kena tahu banding. Kalau korang tak reti banding, benda macam ni tak reti banding, okay, Forever dengan bisnes-bisnes lain, itu yang jadinya tak faham insentif hebat gila dekat Forever, jadinya tak faham kenapa kena pulun dekat Forever. Dok nampak dok terpesona dengan ni kan, produk tu senang jual, orang tu dapat apa banyak postage berlambak-lambak. Okay, kat Wani says apa 200K, 300K sebulan tapi tak keluar postage pun. Kan, takkan aku nak tunjuk postage banyak-banyak. Masya Allah kan, yang postage banyak-banyak jual barang RM20, RM30, itu yang kau tengok. Kan, ya Allah, tak nampak insentif kat Forever ni. Okay, so itulah, nanti kita belajar kelas insentif di Forever English. Okay, daripada kat Wani punya downline. Siapa rahsia Cik Wan, nanti dia keluar poster dia. Hari Sabtu ni kita belajar lagi kelas insentif. Okay, so boleh join dan bawa prospect. Okay, alright. Thank you so much. Okay, Alhamdulillah. All the best semua. Bye. Okay, thank you Kak Rawani. Okay, betul lah Kak Rawani, diorang pergi Swiss. Sikit hati tengok diorang punya video kan. Kita ni macam geram tau, ada satu video tu kan, ada satu leader lah. Dia buat kan, dia kata dia buat sales 2 juta setahun, income paling tinggi dia adalah 100 ribu lah. Paling tinggi income 100 ribu sebulan, dia buat sales 2 juta sebulan. Sorry, saya pun macam, wah dia punya marketing macam hebat kan. Kalau aku duk fikir, aku buat sales setahun 9 juta, income paling tinggi sebulan boleh cecah 300 ribu. So banyak gila, tapi kenapa kita tak ke depan kan? Kenapa, mana mereka diorang sebelum 25 hari 30 hari sebelum nak pergi Swiss diorang dah naik kan, macam beria sangat, macam indah-indah belaka kan. Tapi kan susah sangat. Sebab tu saya kata the marketing tu kita kena power, kita kena bekerjasama. Saya balik daripada Cancun buat video keluar masuk flight lah apalah semua kan, sampai tersengguk-sengguk tau. Sebab nak branding kan Forever Living. So kita kena kuatkan semangat. Okay, so saya nak bagi kad dekat Toh Kok Sun. Okay, silakan Kok Sun. Hello, selamat pagi semua. Selamat pagi Kak Izalin. Pagi. Okay. Yeah, so apa sah, sudah spotlight saya. Okay. Okay. So hari ini saya nak saya nak bersyukur adalah ibu, ada ibu yang sihat. Okay, awal pagi sudah banco apa tau? Bukan banco Milo lagi. Banco Forever Light dengan Super Green. Okay, so memang terharu juga sebab apa? Sebab
Ingat lagi dulu zaman sekolah tu, biasanya ibu kita, emak-emak bancuh Milo kan. Siapa selalu ada ibu yang bancuh Milo, suruh you bangun pagi, mak pergi sekolah, ya ada. So sekarang sekarang kita sudah besar. Okay, bersyukur sebab apa forever, bersyukur forever dalam apa dalam bawa apa kesihatan kepada ibu. So oleh itu ada ibu yang sihat, okay, awak bagi so boleh bangun lagi, boleh bancu forever light dengan super green, kita boleh minum sama-sama. So memang produk forever, produk kita memang sangat best. So saya suka sangat hari-hari bangun pagi, I pun suka minum forever light dengan super green. Okay, so I rasa sebab apa? I rasa sebab I nak make sure I punya sarapan tu adalah dapat itu semua nutrisi yang kita dua itu 24 jenis 48 jenis nutrisi yang kita setiap hari kita perlu. So memang I akan pancu forever light. Lepas tu I akan masukkan super green. Sebab apa? Sebab super green tu I rasa sebab kita sekarang kan makanan kita, kalau kita keluar makan dekat luar, selalu tak ada sayur. Betul lah, sayur tak banyak. Itu kita punya diet sekarang memang sayur tak banyak. So I nak make sure I ada makan itu sayur sayur. First time dengar kosong cakap pasal prota. Betul. I pun rasa mungkin I first biasa I suka cakap business tapi produk I pun cinta juga. Jangan ingat I hanya cinta business. Tapi I special sikit lah sebab I datang sebab business. Dan lepas tu I pun cinta produk kita sebab produk kita memang sangat bagus. Bukan I saja, dan semalam I ada satu kisah. I nak cerita sebab semalam I ada jumpa I punya downline, salah satu downline I. Lepas tu sebelah tu ada kita berada dekat satu tempat yang kita dia ada itu playground untuk anak punya. So ibu bapa mereka boleh duduk dekat sana, boleh sembang-sembang lah. So I nampak tepi meja tu ada salah satu stranger lah yang I tak kenal dia pun. So tapi I pun degus apa dengan dia, dan I pun telah mulakan berbualan dengan mereka lah. So mula-mula sebab kita baru balik dari Cancun, so kita tercakap pasal Cancun lah. Dia pun ingat I buat insurance pergi Cancun. Rupa-rupanya forever. Lepas tu suami dia datang. Lepas tu suami dia datang. Okay, so dia mula-mula suami dia ingat I ini mesti bukan insurance ke apa benda lain lah. Okay, so dia pun macam hati dia tak buka tau. Dia pun tak rasa mau dengar I cakap lah. So tapi I tengah cerita dengan isteri dia. Lepas tu sampai separuh, tapi I pun hairan dia punya suami. Masa tu I pun tak tahu dia punya suami pun tiba-tiba dia buat borak dengan I, dan tiba-tiba I dapat peluang untuk cerita pasal GEP tau depan mata dia. Dan dia bagi tahu I sebenarnya dia sudah sebab awal-awal dia cakap, oh produk ni dia nampak apa tau, dia nampak botol kuning ni. Botol kuning ni, dia cakap, oh produk ni, I sudah kenal lama lah. I ada kawan dalam forever pun pun bisnes ni juga. Dia cakap sangat berjaya juga, you kenal. I cakap, I kenal juga. Lepas tu, tapi dia cakap apa tau? Dia cakap, kawan dia pernah mau cerita dengan dia. Tapi dia macam, dia pun masa tu, dia pun tak, timing mungkin tak betul lagi. Sebab dia telah join. Baru join satu benda yang baru, dan juga dia pun macam sebab kawan dia yang sangat baik dia tak anggap serius, so dia tak berapa bagi betul-betul anggap serius untuk dengar lah pasal forever. Tapi dia tahu produk ini sudah lama, dia nampak dia sebab dia cakap dia pernah buat banyak sangat MLM, dia pernah gagal sangat banyak kali, dan dia pun selain tu dia pun sekarang dia buat punya benda tu dapat duit. Tapi dapat duit juga, tapi dia tak tahu boleh berapa lama. Dalam hati dia pun macam rasa macam tak sure lah benda yang dia buat boleh sampai bila. Dia pun macam tak forever, tak macam forever boleh forever betul.
tempat ini pun dia cakap dia pun ada macam mungkin nak cari backup plan lah dalam hati dia. Saya rasa. So apabila dia cakap dengan I, dia cakap biasanya dia tak layan itu orang yang cakap MLM ataupun si kawan dia call dia, dia mesti dapat teka apa pasal sebab kawan dia call dia mesti bukan insurance ke MLM ke dia, dia memang tak layan punya. Sebab dia pun banyak pengalaman dah. Okay, so yang plan tak jadi tapi I pula tadi tak plan pula tiba-tiba jadi dia dengar I cakap sebab dia cakap dia mula-mula kalau I cakap MLM lain ke ataupun I cakap insurance ke dia memang tak nak dengar tapi ya dia apabila I dia nampak produk ni muncul atas meja dia mula apa dia mula mau dengar mula yakin sebab apa dia tahu produk ni dia tahu produk ni bagus dia tahu produk ni sudah lama 40 lebih tahun kita punya produk. Dia memang produk kita bagus. Oleh itu, produk kita adalah fundamental untuk bisnes kita. Kita tak boleh buat bisnes yang tak ada produk, betul? Itu macam money game, betul? Okay, so ini adalah bisnes yang genuine. So, oleh itu, memang I cakap I pun gembira sebenarnya I berada dekat Forever sebab Forever ada produk yang betul-betul bagus. Setiap kali I jumpa orang-orang pun cakap produk ni bagus. I jumpa downline I semalam pun dia pun cakap, dia pun asyik. Dia cakap apa tau, dia cakap produk ni berapa berapa bagus, dia sudah guna clean line, sudah sudah berapa kilo sudah kurang, badan dia sudah jadi semakin sehat, muka sudah cerah, itu semua-semua saya dengar-dengar pun happy mah, betul. Oleh itu, dekat Forever, kita hari-hari pun happy, sebab bisnes kita boleh membantu ramai orang untuk berjaya. Dan produk kita boleh membantu ramai orang untuk dapat kesehatan. Oleh itu, I bersyukur. I punya ibu pun setiap hari dia pun otomatik dia akan mengamalkan produk. Bersyukur pagi pagi ni dia dia ada pancur Forever bukan Milo bagi I. Dan dan juga bersyukur awal-awal pagi dapat dengar Kak Izalin punya pagi punya tadi punya presentation dekat Eagle Manager punya itu when you believe sebab I pun macam Kak Izalin lagi baru lagi macam tahun kedua lah so memang memang betul downline kita pergi melancong ke kita pergi trip Forever ke tak ramai lagi. I selalu tengok ramai leader-leader bawa wah banyak downline. I pun rasa wah sangat nak jugalah macam mereka. Rasa bestnya mereka boleh bawa ramai sangat downline mereka. So tengok sendiri punya team baru beberapa orang saja, tak banyak orang pun. Satu dua orang macam tu. So I kali ni manager trip I dapat satu kelayakan dan Meijin dapat satu kelayakan. So kita ada tiga manager punya kita kelayakan dua lah, boleh bawa dua guest lah. So I pun bawa I punya downline pergilah. Okay, so baru ada empat tapi I juga percaya macam Kak Izalin. Okay, satu hari nanti kita akan ramai lagi orang. Okay, so I memang hari-hari pun berdoa. Masa dekat Eagle Manager, I pun berdoa. I pun hari-hari pun harap, okay, akan datang I punya Eagle Manager trip tu, akan bawa ramai lagi orang. So, I memang ingin nak tolong tau, nak tolong team kita, harap boleh dapat tolong mereka capai semua-semua insentif supaya kita boleh pergi trip Forever dengan bersama. Okay, so, memang bersyukurlah okay, dapat itu inspirasi daripada Kak Izalin dan juga best sangat Eagle Manager trip ni sebab I rasa bangga juga tau sebab macam Kak Rawani dia berada dekat pentas I memang dengar sampai sangat fokus tau apabila Kak Rawani bercakap atas pentas sebab sedap sangat lah story dia. Sedap sangat lah dia punya English dia walaupun dia cakap English dia cakap dia, tadi dia cakap English dia, dia cakap yang biasa-biasa punya English. Dalam hati I cakap apa tau? I cakap, apa ni? Ini English bagi I, sudah rasa sangat hebat tau. I cakap, wah tak sangka Kak Rawani
selalu saya dengar dia cakap bahasa Melayu, bahasa Melayu saja. Tapi kali ini saya dengar dia bahasa Inggeris, bukan main-main. Okay, so memang bangga dan juga paling best adalah apabila Kak Rawani punya speech end tamat. Okay, so semua orang berdiri dan bagi tepukan. Itu saat memang saya rasa bangga sangat sebab Kak Rawani punya story bukan dapat bagi inspirasi kepada kita orang Malaysia saja, dapat bagi kepada semua orang dalam dunia ni. Okay, so semua orang pun memang berdiri bagi tepukan yang sangat kuat. Oleh itu dalam hati saya memang best, the best speaker lah hari itu. Kita bangga sangat lah kita ada speaker yang begitu baik. So ibu hari tak menabung. Terima kasih lah kepada I. Satu hari nanti I juga nak berdiri kat ni. Okay, so goal setting, okay, tahun depan macam mana pun kena capai CBM level 2, tak kisah macam mana nak capai juga, okay, walaupun baru lagi tapi bukan alasan sebab nak satu hari nanti nak berdiri atas pentas dunia ni mesti kena luar biasa. Okay, so I percaya law of attraction, so yeah, doakan saya. Okay, tahun depan pasti boleh capai CBM level 2 dan I berdoa kepada semua. Yes, pasti akan capai target anda masing-masing. Yes. Okay, see you at the top. Bye bye. Tahun depan kita ramai lagi orang. Kita nak pecah rekod. Okay, nak jumpa dekat okay Eagle Manager Trip dan juga CBM. Yeah, bye bye. Okay, thank you Kok Su. Sangat semangat Kok Su ni, suka kalau dengar dia sharing. Okay, so betul Kok Su kata when you believe, kita kena percaya sungguh-sungguh. Tapi tak cukup macam Kak Lawan ni kata nak pergi local trip. Believe ni nak pergi local trip, tapi action tak ada, tapi CC tak tahu berapa. So kena tampal, kena tahu. Jangan, aku dah settle tak super? Tanya Ablan super aku dah settle ke, CC aku lagi berapa? Jangan macam tu. Bila kita percaya, kita yang kena buat tindakan kan tu, jangan tanya apply je. Okay, so thank you Kok Sun. Kita doa sama-sama Kok Sun dapat bawa lagi ramai orang untuk pergi ke Eagle Manager, CBM, local trip dan semua insentif dalam Forever. Okay, seterusnya saya nak panggil okay, hebatnya orang ni, dulu saya sangat mengidolakan beliau. Okay, kita panggil SEPCM Najah Hamdan. Alamak, Assalamualaikum. Selamat pagi. Hai Coslin. Pagi. Terbakar dengan dia. MasyaAllah. So syukur Alhamdulillah dapat sharing hari ini. Dapat yang paling happy sebenarnya. Ada peluang untuk kita berkongsi rasa, berkongsi kebahagiaan dengan adik-adik kita dekat BOI 93 ni. Thank you Sifu. Okay. So kesyukuran yang nak share dekat kita semua. Syukur Alhamdulillah dah Kak Najah dah 7 tahun dekat Forever ni korang. Ya Allah. Setiap tahun dapat pergi trip ke tak dapat pergi trip ke, layanan Forever subhanallah rasa macam tak layak kita dilayan sebegini indah tau. Sebab tu bila dapat pergi trip, dapat pergi, dapat nikmat ni kan, rasa macam kita jadi lebih semangat. Rasa lebih semangat untuk aku mesti kena cerita dengan orang, aku mesti kena tolong lebih ramai orang. Dulu kan aja tak rasa benda ni macam kita lepas kita je dah okey. Tapi benda ni lagi rasa yang aku kena tolong lagi ramai orang. So, bila Kak Rawan ni naik atas stage, bukan kita yang bercakap tapi kita dah meleleh mata. Ya Allah, hebatnya dia ni. Sebelum ni jadi engineer tapi bila Allah bagi izin duduk kat platform Forever, dia berdiri di pentas dunia yang boleh bagi gegar menggigil kita yang dengar ni supaya kau kena hidup kat dunia, kau kena berjaya, kena tolong orang. Then the moment bila Kak Nizah pergi, dapat pergi belakang stage, lepas tu dia pergi pula sebab Kak Najah bawa anak, so Kak Najah kena duduk belakang sebab takut anak bising kan. So kita duduk kat belakang, tapi walaupun duduk kat belakang, rezeki dekat sebelah kita ada Rofkip, ada Datuk CG, oh you know, ada Nawaz, apa, Nawaz, rasa macam ya Allah, aku tak dapat depan sebab Kak Najah suka apa-apa event Forever ni, Kak Najah duduk paling depan sekali. Okay, tapi waktu bila dapat bawa anak ni, kita duduk kat belakang. Tapi rezeki woy nah, dapat dengan orang-orang hebat. Dan Kak Mizah pergi belakang masa tu, kita dapat peluk Kak Mizah ni. Rasa insaf tau, ya Allah, ramai lagi orang yang hebat kat dunia ni yang sepatutnya duduk dekat atas pantai dunia. Yang ubah hidup kita semualah. Satu kesyukuran, syukur Alhamdulillah.
So bila dekat Kengku tu, cerita kat Kengku lagi eh. Rasa macam tak habis nak cerita. Kat Kengku ni, kita hati kita ni walaupun rasa gembira kat Kengku, hati kita ni separuh ni ada dekat Malaysia yang mengenangkan apa tahu. Sahabat-sahabat kita ni yang rakam seperjuangan kita kat Malaysia. So Kak Najah pergi keluar dekat dewan tu, hall yang sama-sama tidak tu, Kak Najah pergi keluar sebab kat situ ada satu skrin yang sangat besar. Satu skrin yang sangat besar yang siapa yang tengok online daripada Malaysia ke daripada seluruh dunia ni akan nak nampak kat situ. So Kak Najah cari mana orang Malaysia. Pap, ya Allah nampak Kak Yam. Nampak buat ni, nak, tapi cari Kak Liza tak jumpa. Korang kenal tak Kak Liza Zaini tu? So sebab kenapa Kak Najah percaya masa tengok leader-leader pergi trip kat luar negara tu, kita yang kat Malaysia ni, ya Allah nak pergi, nak ikut. Walaupun rasa macam tak layak, tapi jangan main-main dengan kuasa kepercayaan tadi masa Coachlin beritahu. Kita ni tak, memang kita rasa kalau benda logik ni memang tak mungkin. Tapi gunakan akal, orang kata apa, minda kita yang benda ni boleh ni, yang rasa yakin, rasa percaya, rasa ajak tu mesti ada. So kita buat je lah kerja kita. Okay, so syukur Alhamdulillah. So nak share juga kesyukuran, Alhamdulillah dah 2 tahun dapat tebus suami tu yang Allah izinkan. Okay, tebus suami eh. Tak sangka CBM Astrol ni rupanya dia lebih hebat daripada kita. Dia boleh jadi MC, dia boleh jadi apa, yelah, dia boleh ke depan, dia boleh coaching, dia boleh bagi motivasi. So Najah doakan kita ni yang terutamanya isteri lah. Kalau ada hasrat untuk orang kata, ya Allah aku teringinnya nak honeymoon tiap-tiap hari dengan suami, nak sama-sama berjuang cari rezeki kat dunia ni, kat muka bumi ni dengan suami kan. InsyaAllah kita berusaha bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan bila kita ada result yang cantik nanti, suami kita pun bergembira melepaskan jawatan dia. Dapat yang terbaik lah. So nak terima kasih juga kat CBM Asrul sebab sanggup berjuang bersama-sama di Forever. Lepas tu, sekarang ni nak minta doakan kesihatan ibunya juga sebab Allah tengah uji jugalah ni, ada bungkusan-bungkusan juga. And then ada masa lagi ya Coach Lin, sudah tengah ni. Okay, nak tahniah dekat Eagle Manager Kak Miza Hamdan Raduan Yahya, dekat Kak Rawani Razali Abang Soden, Kak Nolila Maskun dengan Abang Hensyamuddin, Rohani Rahman, Alif Samari, Hanis Faiz, Kak Mahfuzan Hajizul. Syukur Alhamdulillah korang dapat jadi Eagle Manager. Mudah-mudahan jadi Eagle Manager setiap tahun, lahirkan lagi beranak pinak Eagle-Eagle, CBM-CBM. InsyaAllah kita gegar setiap kali event kat Forever ni. Sangat indah. Memang walaupun kita dah sampai JLT kot, JLT ke CBM ke, perasaan yang kena belajar bersungguh-sungguh, kena berjaya sungguh-sungguh ni sangat penting. Sebab apa, bila kita lagi berjaya, banyak benda lagi kita boleh tolong gembirakan manusia kat dunia ni lah. Macam tu. So banyak lagi sebenarnya nak cerita, tapi tak apa, rasanya sangat happy dapat share dengan korang. Sembelit juga ni, dah lama tak sharing. Satu lagi, dapat transit dekat Turki. Ya Allah, dah lah apa, tamadun yang orang kata lama gila kan, sebelum zaman Rasulullah pun kita dapat tengok depan mata kita tau. Then tak sangka dalam jauh di sudut hati ni, setiap kali around the world kan, sejak Kak Najah dapat pergi Johannesburg Africa yang 3 hari tak balik tu, tengok Kak Leila close VIP dekat Johannesburg, dah asap ni, macam mana dia gemuk dah. Tanam tau ya, teringin rasa nak close apa orang luar negara ni. Rezeki naik naik cruise dekat Bosphorus apa tu. Berbual-berbual kan, sebab dia suka tengok Aisyah. Aisyah ni kan kalau kita tengok, dia bukan Mak Saleh pun. Orang Asia yang hidup penyek, gelap-gelap sikit muka. Tapi Mak Saleh kat sana dia macam teruja tengok Barbie doll yang Asia-Asia muka ni. So ada satu adik daripada Uzbekistan ni, dia tegur. Then dah bila tegur tu, kita pun berbual-berbual. Alhamdulillah, close pula. Sebelum masa lah dia power English kan. So dia boleh close dan dapat dah selamat dipinang untuk jadi Forever Business Owner lah. So doakan mudah-mudahan itu jadi CBM pertama untuk luar negara dan dia bahagia dekat Forever juga. Okay, so minta maaf kerana ambil masa lama. So Kak Najah doakan korang yang setia dekat Forever ni, setia dekat BOI, kita pulun baik-baik, kita carilah apa cara yang baik untuk kita berjaya kat Forever, bagi inspirasi dekat tadi yang company-company yang okay, CBM Najah dia dah kereh kat situ, okay? Okay, thank you CBM Najah. Okay, nampak pula macam tu. Okay, kita remove sekejap spotlight. Okay, CBM Najah, okay? Ada lagi?
Okay. So ha, terpegun Najah kan sampai bercerita. Excited sangat. Betul lah CBM Najah cakap tadi. Kita guna kena guna subconscious mind. Ha, sebenarnya belief ni adalah perkara di subconscious mind. Ha, sebenarnya banyak benda yang berada di subconscious mind. So kita kena percaya benda tu. Betul cakap CBM Najah tadi, macam dulu-dulu kan saya waktu tak dapat CBM lagi tahun pertama tu dah excited. Kadang-kadang diorang ingat lagi diorang time tu pergi ke Sweden kan. Waktu diorang pergi ke Sweden tu, lepas tu sebelum tu kat mana diorang pergi ambil CBM. Waktu tu kan perbezaan masa kan. Waktu kan diorang ambil check ada live apa semua kan. Saya sanggup tau tak tidur ni pukul 3-4 pagi perbezaan waktu. Sebab bila tengok tu nangis tau. Nangis tau rasa macam aku akan sampai macam tu kan. Yang suami apa hal mi macam tu kan. Tapi kita macam sangat excited tau. Sangat seronok dan kita memang believe. Kita akan ada kat situ. Kita akan ada kat situ. Walaupun saya tak dapat lagi duduk merasa kat pentas dunia. Tapi bila dah pegang check tu rasa macam ya Allah sangat-sangat luar biasa kan. Ha, betul kita tak tidur kan. Nah, kita tunggu tu video tu, okay. So Sifu, saya nak minta seorang lagi last. Boleh tak saya nak minta, okay last lah, okay, Hasiah Yasin untuk sharing. Silakan Puan Hasiah Yasin. Assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih bagi harapan akak masuk apa yaki kali ni. Akak bersyukur alhamdulillah pagi ni di kesihatan yang sihat. Dan syukur alhamdulillah dapat lagi di dalam Tapayaki. Walaupun kesihatan kurang sihat, Kak syukur alhamdulillah bila dengar apa mentor-mentor kita yang hebat-hebat tadi bercakap, Sipu Biza, Sipu Najah, Sipu Rawani, Kok Sun, memang bagikan semangat lah dan terbakar juga. Akak syukur alhamdulillah apa yang kejayaan sipu-sipu, bersyukur alhamdulillah itu kehendak Allah. Allah yang dah bagi, kita kena bersyukur. Dan akak pun cuba juga sedaya upaya sebagaimana sipu-sipu yang berjaya, kita boleh. Walaupun kita masih di bawah, insyaAllah boleh. Kita kena yakin. Akak pun walaupun duduk di rumah sambil-sambil akak sharing, dan akak suka sharing suka terus buat demo. Akak gajin buat demo. Akak kalau terang dengan orang, bercakap dengan orang, akak suka terus buat demo. Jadi orang yakin dan orang percaya, orang nampak apa produk kita yang berkongsi untuk kesihatan untuk badan kita. Dan yang ketiga, akak syukur alhamdulillah, terima kasih pada sipu akak, leader akak yang gajin. Walaupun jauh, tapi dia selalu juga WhatsApp akak, tanya khabar akak, tanya sisi akak, tanya macam mana perkembangan akak, itu CBM Makuza. Terima kasih banyak-banyak akak ucapkan sebab dia selalu mengingatkan akak. Sebab akak ni, yalah, waktu umur dah macam gini kan, apa fikiran, pick up lah, cepat dengan tak cepat je yang masuk. Kadang masuk belajar, masuk kelas, pick up tu tak seperti orang muda lah, orang yang sekolah kan. Macam akak ni cepat dengan masa cepat je lah. Tapi akak usaha dan akak terus berjaya di dalam Forever. Walaupun buat kata CBR Rawani tadi cakap betul. Apa orang kata, lantak aje lah. Apa pun orang buat bisnes, apa yang remeh-remeh tu, kita jangan nak tergoda. Kita dah tetap hati kita dengan Forever, terus dengan Forever. Memang Forever ni memang dia banyak membagi kita income dan banyak bagi kita inspirasi. Banyak kita dapat membantu orang untuk produk-produk kita ni. Memang orang kata, walaupun orang kata mahal, tapi kita kena terangkan satu persatu apa sebab diorang kata mahal. Kita sebab kita kata kita murah, sebab kita punya semuanya dah ada. Sebab Forever ni dia dah ada kebun sendiri, dia ada ladang sendiri, dia ada kelang sendiri. Kita GAP kan dia. Walaupun diorang pick up dia punya produk-produk dia, kita kena pick up kita punya produk juga dan kita kena tahu apa je Forever ni yang sebenarnya. Tu je lah Sipu, siapa Azlin eh. Akak ucapkan terima kasih bagi akak kesempatan, bagikan semangat akak, luahkan hari ini
Dan akak terima kasihlah pada sipu-sipu akak yang rajin follow akak. Walaupun akak dah macam gini, akak terus berjaya. Akak terus buat. Jangan bimbanglah. Akak, hati akak tak akan berubah daripada forever. Inilah harapan akak. Akak buat cepat dengan tak cepat aja. Akak buat forever ni untuk mencapai impian dan matlamat akak dalam forever. Tidak, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahniah Kak Hasya. Okey, ha, okey, jangan risau Kak Hasya. Umur bukan penghalang untuk berjaya di dalam forever, okey? So sesiapa pun kena buat, sesiapa pun boleh buat sebab sangat-sangat senang sangat dalam forever. When you believe, mesti akan capai semua impian Kak Hasya, okey? Dan kena ingat ya, salah satu skill di dalam BOI adalah speak out. Ha, untuk build your momentum, untuk bina kita punya momentum adalah kita kena bercakap. Okey, saya nak minta maaf kepada mereka-mereka yang angkat tangan tapi tak dapat nak bercakap sebab masih tidak mengizinkan. So kita kena bercakap pada next tempayaki. Okay, saya minta maaf selaku host ada yang saya terkasar bahasa atau tersalah kata. Okay, jangan lupa follow saya di semua media sosial saya, Ezalin Siddiq, sama ada di TikTok, IG, YouTube. Okay, boleh follow semua, boleh like. InsyaAllah saya akan terus memberi inspirasi dari segi sudut business, motivation dan juga masa. Okay, so boleh follow. Okay, so jom kita nyanyi ramai-ramai. Okay, kita nyanyi ramai-ramai. Saya nak share screen sekejap. Okay, nampakkan screen saya. Okay, nampak tak? Alright, jom kita nyanyi. Yes, no limit. Go, go, go. Millionaire. Yes, no limit, go, 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 go,